Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Herodalpana09, channel suka-suka berbagi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, bukan pengalaman ya, jadi ini berbagi tentang vlog. Ini rencananya kita mau ada acara ya, bakar-bakar ikan sama minuman khas Sumatera gitu. Jadi kalau di Sumatera itu ada minuman yang dibikin itu cuma orang Batak yang bisa bikin, karena memang aslinya memang mereka yang pertama kali menciptakan ramuan minuman itu. Dan kalau di Sumatera itu ngumpul-ngumpul ya minumannya ini gitu. Nah, jadi seperti apa keseruannya, tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali monyet. Kebakar kan? Kosong nih, ha. Siapa yang mau mati kan? Entah. Bisa bakar dong sini. Kosong kan? Ini bekas kebakar ini. Motor sewa, motor mesin Supra mak, ngeri kali kebakar. Ah, sampai ada bekas lumpur-lumpur. Orang ini bingung matiin gak ada air. Lemparkan di sini berarti motornya. Ah.
Makanya saya bilang motor kebakar itu. Itu mungkin kabulatornya ada banjir bocor nyambung ke kena busi itu. Hah? Ih, ngeri kali lah. Itu masih nyala itu kan? Berarti baru ini, tadi pagi enggak? Ini motor anggotanya. Iya, motor Hoa. Kosong. Pisang orang pun mau dibakar. Sebelah sana sungai kering. Biarkan aja jalan dulu. Itu besi rangkanya besi putih loh. Ini motor siapa woi yang punya ini? Kebakar ditinggal ini. Ini anggotanya yang bawa. Ada iparnya enggak? Iya ya kan, yang belakang itu. Oh, ini kebun aja hampir kebakar. Bannya sampai gini ya. Separuh habis. Konslet itu. Apa kalau saya sih feeling kabulatornya banjir kena busi. Langsung nyamber. Di sini dia mau matikan enggak ada air. Ini udah pakai lumpur apa. Udahlah, terima. Ini pelaku pembakarannya nih. Ah, pula aku. Orang tua aku cuma lewat. Ini motor terbakar ditinggal. Ha, di hutan yang jalan hutan itu. Ngeri kali lah. Nah, kita lanjut lagi acara kita. Mau banyak duit toh. Ada batu esnya? Batu es. Batu es nggak ada ya? Enggak jual minuman. Batu es ada? Bosong kakao. Cita kok. Langsung cabut
besar kali batu. Untuk apa ya? Eh, cerita lo ya? Cerita lo ya? Rocin. Bosnya itu ya? Yang kecil nggak ada? Nggak ada. Oh, besar kali. Ayo bawa. Oh, budaya ya? Gitu ya. Ini beli rokok dulu guys. Oke, balik lagi masuk ke dalam hutan. Thank you.
Biasanya pintunya nutup loh. Apa ada orangnya? Halo. Wis, kita sampai di tengah pulau, tengah hutan. Tengok beatmu ha. Gak ada orang ya, tapi pintunya kebuka sih. Biasanya tutup loh gembok. Hah? Kok kalau king itu duduk jangan misah. Misah maksudnya? Harus rapet, dia oleng. Kaki rapat? Enggak, badanmu harus rapet ke depan, enggak jangan misah gitu. Dia kalau jarak gitu kok nanti goyang kemana, saya kemana, oleng dia. Karena banyak ngangkat, ringan ban depannya itu, ngangkat dia. Jadi kalau kita ngebut tuh kayak apa, si ban tuh kayak enggak napak gitu. Abas minyak, lah. Minyak kau yang ya susah. Minyak kau yang susah. Motor elit, minyak sulit. Motor apa ada minyak? Hah? Motor saya. Di sana enggak nyampe. Satu galon itu. Hari ini mana? Nah, sekarang kita cari kayu bakar. Kita bakar-bakar ikannya dulu. Sambil minum maka apa minuman khas Sumatera tua.
Inilah ya, primitif ini. Ya. Hantam. Gimana? Ah. Rasa banana. Rokok. Ah, rokok ya. Kayak aja enggak merokok biasa aja. Ayam bekokok di atas genteng, enggak rokok enggak ganteng. Asik. Asem. Iya. Ya. Mungkin dicampur nanas enggak? Campur jeruk nipis. Campur keringat. Keringat asin, Bis. Banyak ikan, buaya. Ambil kecap. Sama David masih mabok aja. Aku itu terus dia ngajak. Kita dia enak-enak mancing. Tuh lagi mancing-mancing telepon. Ini ya, itu dia. Kalau kurang mabuk malam lanjut lagi. Ya, kurang mabuk malam lanjut lagi. Pakai apa? Mau monyet. Repet tadi saya mabuk terus kan. Ya itu yang tak bisa bilang ya, semenjak kita minum terus. Iya. Ada lagi dong. Kena repet lagi nih komplit. Nah, kayak sama ya kayak mamakmu. Pulang kau. Dan malam ini mepet kan gitu. Ya intinya kalau gitu. Kau ibaratnya kau pulang malam dimarahin, berarti dia tandanya sayang. Kalau dia kau pulang sampai pagi, bahkan sampai 2 hari 3 hari enggak pulang, ngelantak situ, berarti dia udah enggak peduli kau mau mati kek. Kalau itu beda. Ya intinya kayak gitu. Kalau orang peduli, dia pasti marah. Kalau kau udah kalau kau didiemin aja cuekin, lantak situ kau mau ngapain terserah. Karena nantong bapaknya pukul dia kan. Harus apa anjing? Sampai kayu teki patah baru bilang ini karena bapak saya. Iya. Tapi nanti itu saya pun dulu gitu, dipukulin sama mamak saya, sapu piring habis semua itu. Emang anak saya kayak begitu. Setelah patah kan punggungan baru bilang begitu. Kalau kita kayak berantem sama orang, kita pukul pakai kayu sampai patah karena kita sayang dia gitu. Ya beda kalau orang yang mukul kita mana terima. Ngacoknya. Tapi kalau mukul orang tua lain lah. Yang ada kalau dipukul orang tua mana melawan, malah nangis. Tapi kalau dipukul sama orang kita malah emosi. Halo, kita dipukul sama orang tua mana malah kita nangis. Aku nggak nangis sih, padahal aku ambil aku buang. Pernah dipukul pakai tali pinggang, kalau nggak rotan dulu. Dipukul, aku tarik, aku buang dia. Ya kalau kau masih mending lah, warna pagi dia disayang. Cina pakai kok. rasis. Kalau rasis kita nggak mungkin bergabung. Kau Cina, dia Batak, Sunda. Sunda apa? Sunda bodoh. Kalau Bogor Jawa Barat, Jawa lain. Sunda. Kayak Bandung itu kan, Bandung kan Sunda itu. Iya. Bandung, Bogor, Tasik. Apa bahasa Sunda Cito banyak tak elok? Pukima. Itu bahasanya. Bisa masuk barek nih macam gue. Pulang masuk barek. Apa dia jatuh aja. Baru ku rekam. Nanti ku kirim. Ya aku juga jatuh. Mau aku sama dia, mau terus sendiri lah aku. Ku aja gua. Mabuk dia. Gua aja kepayan dia. Campak dia. Campak nanti aku ikut campak nih anak ini. Apa pula? Enggak minum aja, bak motor malam setan. Enggak boleh minum, wah. Bisa-bisa lempar apa nih, lempar glodok. Adik kemarin saya pakai bawa Sonic. Aku bawa motor ngeri, Bang. Lebih ngeri apa? Adi. Waktu ke pelabuhan. Mana ngeri dia, Bang? Ya, Bang Adi.
Abang kubonceng gak berani. Karena di pulang aku yang bonceng gak. Pakai motormu, jangan motor saya. Motor abang lah. Itulah lain cerita. Kalau motormu kan peganganmu, jadi kau paham. Motor abang juga aku udah paham. Baru paham. Tadi aku udah paham. Baru paham. Besarnya aku nak erakin. Pit, mata pit. Masa. Saya dia. Bisa belalang. Apa percaya, aku udah paham ya. Mata apa? Mata babi. Nah, kunci katanya. Ini orang ngeprank kan. Mak, ini kok ditonton cewek lu mati. Kok ngeprank jangan kayak gitu. Ngeprank tuh kau kesurupan. Mati deh gue ditonton sama cewek lu. Cewek lu kayaknya gak pernah aku nonton. Paku kan? Aku ada, suruh subscribe. Yang penting kita tuh tidak narkoba. Nah, betul. Ini nah. Anak muda ya. Tua ini masih organik. Bahan alam sehat. Nanti cekku bilang murah kali mabuk ya, mabuk tua lah. Kalau mau mabuk apa, mabuk Manson, mabuk Jack Daniel, itu nunggu kita punya pesawat pribadi baru. Nah, mabuk S.O. Martel ini bukan mabuk, ini tuh hiburan untuk menghilangkan stres dari orang-orang PA seperti kalian ya. Stres di kawan-kawan gitu ya. Nah, punya kawan gak ada yang beres. Sebentar jadi tai, besok jadi babi, besoknya lagi jadi monyet. Apa kawan kayak gitu? Bang Heru, Heru. Siapa lagi? Kalau saya gak nongkrong berkawan, saya di rumah aja. Mana kemana-mana, kalian berkawan. Selek sedikit, beraju. Men? Betul. Kawan ya, apa ya. Kayak gitu? Ya, bagus tahu saya pakai sempak. Ya kan? Kawan kayak gitu. Mabok. Soko join ha. Diledek sedikit langsung pulang dia merajuk. Ya. Langsung bikin status. Punya kawan tak guna kata. Betul. Kalau kau baperan gak usah kau hidup. Hidupnya di alam gaib aja. Kalau baperan gak usah hidup. Ya iyalah. Main baby ya di rumah. Main baby aja di rumah. Main baby, main congklak. Namanya kita tuh kawan cuman itulah. Kalau kau lagi galau jangan nongkrong. Jadi biar gak baper. Kalau galau ngajak kau minum. Dia udah senang datang. Baru pergi ya. Gak salah. Mabok-mabok tua tuh apalah. Kayak mabok tua baru di pulau ini aja lah, baru di Sumatera ini. Di sana gak mana ada tua. Serendah-rendahnya paling minuman tukang beca Intisari. Dulu Intisari 7.000 sebotol. Sekarang mak. Sekarang udah 45. Iya. Tip kan baru tua, kayaknya lumayan juga. Mungkin emang ciri khas lah, ciri khas. Itulah orang Batak ini. Orang Batak ya, ada aja ilmunya. Bisa pula dia ngerakit kayak gitu kan. Dari mana lah pikirannya? Maksudnya otak ekonominya tuh keluar gitu. Oh, ini bisa jadi dijual nih, jadi duit ini katanya. Jadi nggak ada yang mau bajir. Coba, yang pertama minum apa bikin racikan tuak siapa? Maksudnya orang mana? Orang Batak lah. Orang Batak kan? Nah, kalau Cina nggak mungkin. Orang Cina apa yang bikin arak, ya kan? Akhir. Arak lah. Kalau Cina arak kan? Bisa bikin sendiri ya? Ya, maksudnya minuman yang dibikin sama orang Cina itu arak dia. Cuman itu arak dibuat dan kalau orang luar negeri dia bir. Enggak bisa langsung diminum, harus di apa namanya? Biasa kondisi fermentasi. Fermentasi kan. Harus berapa? 1 tahun fermentasi. Sama kayak bir kayak gitu juga. 1 setengah tahun. Bir kayak gitu juga. Rumahku kan kemarin rumahku ada 1 botol nih. Kaca dia segini besar dulu. Itu kemarin dulu aku beli kira mau untuk ikan cupangku. Minta jadi jambu bapak cuci. Kalau kalau orang sana, orang-orang daerah Jawa Barat kan, dia bikinnya oplosan.
mati semua. Iya, bikin oplosan. Banyak yang mati itu. Oplosan apa? Ya oplos apa-apalah campur. Apalagi ya namanya ini? Oplosan. Tuaknya sendiri juga, Bi. Entah dia air cuka lah, entah dia air spiritus lah, entah bensin entah apa, yang penting pokoknya oplosan aja dicampur-campur. Nah, itu namanya oplosan. Banyak yang mati itu gara-gara oplosan. Tapi kalau arak dicampur-campur enggak mati ya? Kayak bau ucok tuh. Bau ucok. Ucoknya itu. Ngeri gitu. Ngeri parah bau ini. Jadi sekali-kali deh. Oke, teman-teman, inilah obrolan dari si siapa itu? Si David Huang. Udahlah, nanti juga kita nanti rekam. Oke, teman-teman, nah, acara hari ini udah selesai. Ini udah mau malam ini, masih di tengah hutan. Ini udah agak oleng-oleng sedikit, tapi nggak mabok. Cuman oleng-oleng sedikit wajar lah. Oke. Jadi buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe-nya. Itu matikan dulu apinya tuh. Matikan siram. Siram lah, nggak boleh gitu. Bahaya itu. Nah, tak kena dia kena angin tak apa kau nih. Bahaya. Ini nggak mau. Pasal itu. Udah nggak mau. Nah, masih ada apinya pula. Nanti takutnya dia ada angin. Apa? KW 2,8. KW itu kong. Oke, kita pulang ke rumah. Pulang ento. Eish. Itu lo bang motor tuang. Ini review kan? Udah. Apa? Udah. Review apa? Apa kok? Oh, enggak. Jangan ini lagi punya aku. Enggak mabuk ada. Anti dulu, Pit. Anti dulu bentar. Oke, okay, guys. Kita pulang, guys. Nah. Kita pulang ya, guys. Udah malam. Udah malam. Udah mabuk nih, udah mabuk. Nanti hilang lagi HP lagi. Udah on top belum? Udah merekam ya?
apa? Kepala ini udah tahun. Hah? Lembut. Kepala ini ya, Bang. Ini woi, Ben. Ben, ini Ben. Cepat lah, ini udah malam ini, masih di tengah hutan gini kau ini, alah. Kau gak usah gelawak. Aduh, kau gak usah ngelawak lah. Malah ngelawak ini bocah. Matikan itu kuncinya. Ih, bener-bener. Kemal. Mabok lah betul. Baru aja mabok tua. Aduh, ini tengah hutan ini. Matanya kan. Lagian kau ngapain lah kau jumping-jumping? Enggak tahu jalan sempit. Aja biar freestyle dikit. Enak ini. Yang percaya kau pijak aku. Ini baru gua. Kayak mau cukupnya nih, Bang. Nanti aja lah di rumah lah, ini udah pecah ini, ha. Bentar. Mau keluar ada obing. Ini masih tengah jalan nih, wah. Tom center, Tom. Malah bergaya pula dia di situ. Pantis dia tuh, pantis. Aduh, bahaya ini. Kita ini di hutan ini. Iya, udah tahu di hutan malah dia. Aduh. Aduh. Ini masuk ke rekod ini, kerekam kau. Mati lah kau. Terbang. Mak di hutan, orang ini malah jumping-jumping pula di situ. Bodimu patah. Aduh. Ada aja malah ngelawak dia. Hajap. Makanya saya bilang tadi. Hah? Ini. Kau babok jadi kayak gitulah. Kepala kan. Ini maksudku penitu. Ini masih di hutan, orang ini malah ngelawak. David ngelawak, David. Malah jumping pula ada di situ. Mana itu dong? Yang tadi papa itu dong. Kita lem lagi nanti. Mana ya? Oh, ini dia. Ah, ini udah makin gelap ini. Ini bisa dilem enggak, Bang? Patah gitu. Baru lem lagi, pakai lem, Bang. Bisa enggak itu mekanik itu apa buat bisa? Mekanik nomor 1 di pulau. Aduh, tadi lagi itu tutup bengkel lah. Jangan jauh, guys. Hai, guys. Masih di hutan. Kau baru minum tuak, ampun lah. Slow. Nggak pulang-pulang nanti kau di hutan ini. Pak, sandalku.
Bye.